Jadi kalau misalnya kalian merasa belum move on atau kalian mendapatkan orang lain, berarti biasanya mantan kalian adalah orang yang terindah kan? Apakah kalian pantas mencintai orang lain tapi kalian masih menyukai mantan kalian sendiri? Kalau aku terjadi seperti itu akan jadi lagu kalau aku. Jadi biasanya kalau nggak bisa move on gitu masih ingat sama mantan, biasanya takkan terganti. Kalau misalnya sudah nggak bisa move on, berarti kan itu biasanya orang yang terindah. Nah, sekarang aku tanya, aduh takut lagi ntar orangnya putus. Tadi aku lihat ada yang di kanan situ ada orang pacaran nih. Ada pacaran nggak di situ? Ada pacaran gak? Sebelum udah nikah? Oh gak jadi deh. Aku sekarang lagi menjalani proses gimana menentukan dan menikmati proses tersebut biar menjadi cinta terakhir. Gimana namanya kalau misalnya aku ngerasa bosan, gak pernah sih. Semoga gak pernah ya, amin. Kalau misalnya pasti ya kalau kita pasangan, mungkin kalian yang di sini pernah ngerasa bosan sama pasangannya. Pernah ngerasa, udah deh. Karena bosan gue udah bye aja. Iya. Kalau misalnya bosan apa gitu ya, jangan ninggalin. Kalau kalian udah tahu tujuannya sama pasangan kalian mau apa, mau seperti apa, apakah kalian nanti mau sama dia selamanya, itu bosan harusnya dilawan, bukan ditinggalin gitu aja ya kan. Di sini pasti ada yang ngerasain, atau mungkin di sini ada sebagai pelakunya, siapa nih? Aku benci. Gak bisa. Menurut aku bosan itu hanya sebentar. Kali saat kalian bosan, kalian juga pasti pengen lagi, ya gak sih? Bisa kalian pengen lagi, terus pasangan kalian kayak, sorry gue udah dapet yang baru. So, jadi jangan sampai kalian ngerasa kayak nyesel, terus jadinya ngerasa salah, dan jadinya aku yang salah. Aku heran banget loh sama Lombok loh. Tepuk tangan lagi sekali buat kalian. Aku tadi GR tuh kan kayak ngeliat, oh iya deh, mungkin aku ya. Ternyata sampai sini, gila, banyak banget orangnya. Tepuk tangan aja deh. Apa kalian, kamu punya harap, kalian dikasih tangannya itu. Oh, saya kayak, aku bingung apa gitu. Oke.